Abila Bang. Dari AM, aneh loket di YouTube NT tentang IG, tolong mencerahnya Bang. Hana Roja, Kak mau nanya yang channel YouTube kakak yang cara mengetahui password temen. Kalau nggak tahu sama sekali passwordnya bisa nggak ya Kak? Alvina M, ini kakak YouTube kan? Kak ada temen aku dia lupa password padnya, gimana ya itu Kak? Dari Mia, halo Kak, udah. Dari Octaviani Fajri, sore Kak, maaf ganggu. Ya enggak. Mau tanya Kak, cara buka IG-nya orang tapi yang username sama passwordnya yang lama bisa gak ya? Dari Olia, assalamualaikum, maaf sebelumnya mengganggu. Ya, waalaikumsalam. Dari Eni, Kak ini yang bikin tutorial di YouTube tentang Insta hack account ya. Boleh tanya-tanya? Boleh. Dari Natasha Wijaya, Kak, iya. Kakak yang bisa ngehack itu bukan? Saya bukan hacker. Kakak bisa ngehack akun Hermanto? Bisa. Dari Galipi yang beda ini lainnya di YouTube itu kan namanya Mas. Oh ya Mas, monggo cara biar tahu pas IG gimana Mas. Oke, sekarang gue mau menanggapin teman-teman kalian atau cerita kalian yang ada di line tentang video bikin tutorial tentang phishing. Yang pertama, phishing itu bukan hack secara random atau dia phishing itu harus ininya phishing itu kesalahan dari si korban login ke link yang udah kalian bikin yang udah aku ajarin di tutorial yang kemarin. Jadi berhasil atau enggaknya itu tergantung kalian dan kebego korbannya yang bego. Jadi intinya kalian harus gimana ya, intinya kalian harus bikin percaya si korban biar si korban itu login, dan nanti kalau udah login username dan password korban pasti masuk di set shadow di website yang udah aku tunjukin di tutorial. Dan ya intinya itu apa, kalian harus bikin si korban itu percaya dan nanti si korban masuk di link yang udah kalian kirim. Nah nanti harus login, jadi ini itu harus bikin si korban percaya. Nah itu ini cuma penjelasan singkat tentang tutorial hack IG atau pet atau apapun. Jadi ini itu gampang-gampang susah ya, tergantung dari si korban bisa percaya dan login. Dan sekian video dari saya, be smart guys dan have nice day.